Bukan Junjung tuh ni rooftop. Bumbung bodoh. Hai, kawan-kawan lupa Merah. So, hari ni kita akan uji kalau korang masih ingat peribahasa Melayu. Allah. Okey. Masa kat sekolah dulu, korang score A dalam mata pelajaran apa? Okeylah, semua A. Ini semua choir! Science, actually. Minat tak mata pelajaran bahasa Melayu? Korang, sebab dia ada komsas. Minat? Nak tu, eh? Tak cek baik. Aku paling suka bila buat sarangan. Okey, kita mulakan. Jom! Orang yang macam tak patut dikandung tapi dia perasan dimuliakan. Masya Allah, budak-budak malas kalah. Dia yang junjung bumbung tu pun junjung juga. Warning. Junjung tu ni rooftop. Bumbung bodoh. Kau ada warning, mang. Bagai kadut naik junjung, mana dia macam korang bijak kepala aku pula lah. Kau tak sedar diri ke macam tu lah. Apa yang mengena kadut dengan junjung? Tak, aku rasa kadut tu binatang yang jijik. Bukan, kadut tu daun. Wepo pula dia tu. Pahit tu lah. Lemak manis jangan ditelan lah sebab tak elok manis dalam badan. Kalau nasihat yang baik untuk kita kena ambil walaupun dia harsh. Yes. Tapi benda yang kan baik dia tak nak cakap pasal orang lain, tapi benda yang jahat pasal orang lain dia bagi tahu kat orang lain. Bila orang cakap tu dengar. At least cuba and adab lalu. Komen tu. Anjing. Alamak. Anjing. Kesian dia. Dah tahu tak amat kenapa lalu ke? Betul lah. Bukan macam anjing melepaskan anjing tersepit ke? Dia banyak cakap kot. Dia tersepit celah pagar mesti dia. Gom. Dia tersepit dia dalam mana situasi. Kau dalam kesempitan kan? Dia bising ke? Next. Maknanya jangan expect too much. Something yang diharapkan tak jadi seperti yang dia expect. Yes, betul. Bitch. Dia ingatkan macam something yang good tu akan jadi apa? Lama. Ha? Tapi dia punya ada something bad happen tiba-tiba. Oh, aku pernah dengar. Orang lain yang buat hal, orang lain yang kena. Sama yang tersepit kat tengah. Sama yang tak salah. Kalau dua negara berperang, siapa yang kena sacrifice? Rakyat dia. Orang lain yang gaduh, orang lain kena sepian. Betul. Gajah duduk ke? Kena pelikat tu ke apa? Tak kelakar pula. Kadang-kadang kau nak cakap secara berlapik lah, kau nak cakap cakap berbahasa gitu. Penting-penting juga, tapi kita tak guna pun dalam tiba-tiba takkan dalam cakap seharian kan? Dia penting lah sebab dia ilmu kan? Tak, sebab cikgu akan buat. Takpelah, jadi aku ajar salah maksa pula. Kan? Kita make sure anak-anak pun tahu lah juga kan? Mestilah. Sekarang sekarang busy rapper. Jangan lupa like, share and subscribe. Lobak Merah. Lobak Merah. Ciao.